Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Menyikapi situasi gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak pada bulan April 2021 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yakni meninggalnya dua guru serta aparat keamanan, membuat berbagai tanggapan datang dari tokoh agama dan pemuda Papua. Berikut tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum MUI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya mari kita di Papua ini bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban kita bersama di tanah Papua. Saya juga sebagai tokoh agama ikut prihatin dengan kondisi keamanan yang terjadi di tanah Papua. Oleh karena itu, saya dari hati yang paling dalam sangat amat mengharapkan kepada seluruh pihak agar betul-betul bagaimana menjaga keamanan, ketertiban untuk kita di tanah Papua, pada umumnya bangsa Indonesia. Pemuda Papua sangat prihatin atas apa yang terjadi di Kabupaten Puncak akhir-akhir ini. Saya minta agar keamanan TNI Polri untuk bertindak lebih tegas dan lebih cepat untuk mengamankan KKB agar kondusif di Kabupaten Puncak bisa lebih baik dan warga dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Sebagai anak pemuda Papua sangat mendukung kegiatan PON 2021 di Papua. Semoga sukses, lancar selalu, karena saya bangga akhirnya PON bisa dilaksanakan di Papua dan Papua jadi tuan rumah.